Baru-baru ini tular di media sosial, sebuah bangunan Grace Residence di Jelutong, Pulau Pinang telah mempamerkan lambang salib besar. Grace Residence merupakan kondominium setinggi 44 tingkat di Jelutong yang masih belum siap lagi. Pihak yang berang dengan perkara itu sudah membuat laporan polis. Susulan itu, Mufti Pulau Pinang, Wan Salim Wan Muhammad Nur, menggesa pihak berkuasa tempatan menyelesaikan isu berkenaan. Terdahulu, jurucakap Nova Mulia Development Sendirian Berhad pada 14 Januari menjelaskan, oleh kerana gambar diambil ketika bangunan itu masih belum siap sepenuhnya, ia kebetulan kelihatan seperti salib. Mungkin bila gambar diambil, cahayanya menunjukkan salib. Tetapi cahaya itu sepatutnya bukan untuk menunjukkan salib. Katanya yang menjelaskan bangunan Grace Residence sepatutnya menunjukkan abjad Cina bermaksud Wang atau Raja atau Ong, nasib baik, kata pemaju. PAS menyifatkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mujahid Yusof Rawa, tidak tegas dan berdolak-dalik dalam mengendalikan isu lambang salib berkenaan. Ketua Penerangan Parti itu, Nasruddin Hassan, menggesa Menteri Hal Ehwal Agama itu supaya tidak menjadi defensif sehingga dilihat lemah mempertahankan kepentingan Islam. Namun kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama semalam dilihat tidak tegas dan berdolak-dalik. PAS mendesak Menteri Agama tegas membendung perkara ini. Jangan terlalu defensif sehingga beliau dilihat lemah untuk mempertahankan kepentingan Islam dan umat Islam di Malaysia, katanya dalam suatu kenyataan Rabu lalu. Menurut Nasruddin, isu lambang salib di bangunan kediaman tersebut sudah lama tular di media sosial. Ia turut dikecam oleh ramai penggiat media sosial. Malah isu ini telah ditegur oleh Mufti Pulau Pinang, katanya lagi. Nasruddin juga menolak penjelasan Ketua Menteri Pulau Pinang dan pihak pemaju, menyifatkan kenyataan kedua-duanya sebagai memperbodohkan rakyat dan cuba mencetuskan ketegangan kaum serta agama. PAS meneliti kenyataan Ketua Menteri Pulau Pinang dan pihak pemaju Nova Mulia Development Sendirian Berhad beberapa hari lalu. Kedua-dua kenyataan tersebut cuba memperbodohkan rakyat. Mereka cuba mencetuskan provokasi dan ketegangan kaum serta agama di Malaysia. Lambang salib sebesar itu sengaja dipaparkan walhal mereka perlu menghormati sensitiviti umat Islam di negara ini, dakwanya. Semalam, Mujahid dilaporkan utusan online berkata masih menunggu laporan daripada kerajaan negeri dan pejabat Mufti Pulau Pinang mengenai bangunan perumahan kontroversi itu. Kita perlu lihat kepada isunya, adakah sengaja dibuat untuk menimbulkan keresahan orang ramai atau tidak? Apakah dibuat secara bermotif untuk menimbulkan kebencian, sensitiviti atau sekadar strukturnya memang begitu rupa, jelasnya. Pada hari yang sama, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo menjelaskan bangunan yang menjadi kontroversi di media sosial itu sudah tidak lagi memaparkan cahaya berbentuk salib. PAS mendakwa pemaju bangunan kediaman di Pulau Pinang yang didakwa memaparkan cahaya lampu berlambangkan salib pada waktu malam terlibat dalam kegiatan agenda kristianisasi. Ketua Penerangan PAS Nasruddin Hassan berkata salah seorang pengasas Nova Mulia Development Sendirian Berhad yang tidak dinamakannya terlibat dalam kumpulan perniagaan Kristian yang berpengkalan di Amerika Syarikat. Tambahan pula, pengasas dan pengarah urusan pemaju projek berkenaan ialah seorang yang aktif terlibat dengan Nehemiah Project atau Biblical Entrepreneurship dan giat mempromosikan agenda kristianisasi dakwa Nasruddin. Pemimpin PAS itu merujuk kepada Annie Cho yang dinamakan Projek Nehemiah sebagai Rocky of the Year bagi tahun 2015 menurut suatu hantaran Facebook syarikat itu. Halaman Facebook itu tidak lagi dapat diakses petang tadi. Sementara itu, mengenai Projek Nehemiah, Nasruddin merujuk kepada Nehemiah Project International Ministries atau NPIM yang beribu pejabat di Oregon. Pada laman webnya, NPIM menyatakan ia merupakan organisasi perniagaan dan sokongan melalui latihan keusahawanan berdasarkan ajaran Bible, latihan dan akses modal. Misi kami untuk mentransformasikan pasaran dan prinsip Lord Jesus Christ, seorang usahawan pada suatu masa, kata NPIM.